Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Travis Bonsai Purwodadi. Kali ini saya mau mencangkok waru Taiwan atau waru merah, guys. Waru merah atau waru Taiwan seperti ini karena disetak agak sulit. Cara mencangkoknya pun juga mudah, guys. Seperti ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan yang pasti selalu bahagia. Waru Taiwan ini nantinya langsung saya cangkok. Caranya bagaimana? Dan sampai saya tanam. Sebelum saya tanam, langsung saya sobek-sobek. Langsung saja saya mulai. Cus. Seperti ini maksimal 3 minggu atau 4 minggu sudah panen, guys. Seperti ini, guys, sudah tumbuh akar, usia cangkoknya 3 minggu, siap panen, guys. Guys, sebelum saya pecah, saya proning dulu daun-daunnya agar mengurangi penguapan. Jadi di sini selesai saya panen, lalu saya pecah, guys. Sebelum saya pecah, saya kurangi daun-daunnya, saya buangi semua agar mengurangi penguapan. Total habis, guys, daunnya. Karena waru Taiwan beda sama waru India. Waru India disetek, dipecah langsung dia 80% hidup. Tapi kalau waru Taiwan seperti ini agak susah, guys, harus melalui proses cangkok. Jadi media cangkok saya menggunakan kokopit, ya, guys. Menggunakan kokopit seperti ini, menggunakan kokopit agar nanti pengambilan atau mecah batang ngambilnya kokopit seperti ini pun mudah. Jadi langsung saya pecah 4, guys. Jadi seperti ini langsung saya tanam, guys. Jadi habis selesai dicangkok langsung ditanam. Yang kedua, guys, agar tidak kebelah akarnya, kita pilih dulu. Nah, seperti ini pun juga sudah siap dibelah, guys. Belahnya cukup mudah, seperti ini saja juga bisa. Nah, seperti ini, guys. Seperti ini, tinggal ngasih kayu, guys. Tinggal ngasih belahnya seperti ini.
Jadi seperti ini, habis dicangkok lalu langsung saya sobek-sobek. Agar hasilnya nanti maksimal dan prokar-prokarnya pun juga mudah seperti ini. Ini jaminan posisi seperti ini pun sangat aman. Lalu ditanam. Untuk media saya seperti biasa saya menggunakan pasir kali, sekam mentah dan kompos, guys. Komposnya pakai Intil Pedus. Kalau pembibitan seperti ini agar pertumbuhan akar lebih cepat, saya kasih media sekamnya itu lebih banyak. Jadi ukurannya pasir kali 1, sekamnya 1,5. Nah, kalau komposnya biasa 1/4, guys. Agar pertumbuhan akarnya pun lebih cepat karena rongga atau celah-celahnya itu lebih poros. Seperti ini pun juga sangat mudah menanamnya pun seperti ini. Seperti ini, guys, cara penangkarannya dan proses awal pecah batang waru Taiwan atau waru merahnya seperti ini, guys. Jadi dicangkok, cara cangkoknya pun juga cukup mudah dan selesai habis dipanen cangkokan langsung saya pecah atau saya sobek-sobek, guys, seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar dapat notifikasinya. Jotos loncengnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.